Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sepuh, kembali lagi di channel Setiawan. Dan tentunya kali ini di game Demon Slayer Blade of Hashira ya. Oke, jadi baiknya kali ini aku cuma mau berbagi tips saja secara cepat nge-build atau nge-up atau nge-action karakter kalian masing-masing. Oke, jadi baiklah, tanpa basa-basi langsung aja kita simak videonya. Oke, baiklah, sini kita ke heroes dulu. Nah, sini bisa kalian sendiri, heroes-heroesku masih cacat banget. Sumpah dah, kartu SC-nya susah banget. Oke, jadi di sini kan bisa kalian sendiri, kan sebelumnya itu aku ada ini sih, si optional hero chisart yang bisa kalian dapati dari gacha itu kan tipe 50. Ntar kalian bisa milih, aku sih jelas banget pasti bakal milih si Shinobu Kocho. Oke, tapi sini aku nggak ngebahas yang ini ya, soalnya cara yang di sini ini cukup susah ya. Ini kumpulan 30 tiket cuma dapat 5, 30 tiket dapat 5, jadi agak susah gitu. Atau basic jangan terlalu diharap, friendship ini agak susah, fashion ku aja udah sampai habis gitu, benar-benar sedih banget. Untuk lucky well sendiri aku ada enggak, lucky well enggak ada apa-apa. Oke, jadi baik lagi, kita cara tercepatnya itu kita ke shop, lalu kita ke LTD purchase ini lah pokoknya. Oke, jadi baiklah, untuk cara dapatnya kita langsung aja ke trial. Di sini kalian bisa ke hidden packs, bisa kalian sendiri. Di sini aku baru kelar ke stack 11, jadi kalau kalian menuju ke shopnya, kalian langsung menuju ke sini sih. Nih, bisa kalian sendiri. Jadi kalian setiap masing-masing stack nanti bakalan kebuka 11 satu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, baru 9 stack ya. Cuma padahal aku stack 11. Atau sini nggak salah, aku sini aku di Infinity City ya, atau aku salah. Tapi kalau sini aku ke shop, larinya di point. Ya betul sih di point sini. Kalau Onihouse kan beda cerita. Onihouse juga bisa, kalau kalian mau benar-benar cari di bisa kalian sendiri tuh pakai game, jadi 1000 dapat 50, 1000-nya dapat 50. Jadi bisa kalian sendiri ya. Tapi kalau mau murah itu kalian bisa ke ini sih. Di mana? Hidden packs. Kalian ke hidden packs, ke shop tuh 350 dihitung 2. Itu otomatis kalau 50-nya berarti cuma dihitungnya itu 700 saja. Kalau tadi kan di Onihouse kan 1000 dapat 50, sedangkan ini 700 doang bisa dapat 50, jadi otomatis untuk 300 game. Bebas sih kalian mau ngambil di mana, di sini atau di sana sama aja. Cuman aku lebih nyaranin ke sini, soalnya ini kayak remaining-nya kayaknya cuman nih ya, refresh-nya. Dia kini kayak setiap hari, kayaknya sih kalau setiap hari nggak mungkin sih. Apa mungkin sebulan sekali atau seminggu sekali, nggak paham. Jadi sini aku langsung aja coba beli 2. Beli 3 aja. Paskan loh, jadi 100. Jadi ini 1050, beli 3. Tapi sini enggak ada elemen sih. Kan beda banget sama kalau di Onihouse ya. Kalau Onihouse mana? Onihouse itu biasanya kita bisa dapat yang elemen, tapi agak susah. Cuma 2 doang, tapi balik lagi kalian. Jangan lupa untuk nabung juga, jadi jangan terlalu maruk. Sehari beli sekali pasti enggak apa-apa lah, soalnya sehari dapat 1000-an tuh bisa-bisa aja. Bagi untuk player-player baru. Maksud aku beli ini, jangan lupa beliin tuh runes, cuma cukup worth banget, atau arbiter summon ticket itu cukup worth banget. Lalu sini aja, langsung aja kita ke back. Dan walaupun elemennya nggak ada, tapi lumayan ya, bisa dapat 2 kombi, dan siapa tahu aja dapat elemen water, lumayan. Bisa minum kak, nggak dapat elemen water sama sekali, sedih banget, sedih. Oke, nggak masalah, kayaknya aku bisa ngebul satu orang lah. Jika juru kayaknya bisa kubur, jadi coba sini kubur. Kalau aku nggak salah ya, mana ya? Ini cukup perlu satu bintang lagi ya. Ini oke, perlu 2. Oke, confirm. Confirm 3000 besar juga. Nice, bintang 9 nih jugonya. Lalu kita ngebukain dulu si Kajuro ini.
Euro. Pesengkas, mana ke Euro duluan yang bakal naik? Kita exchange. Masih ke kunci, buka dulu. Tuh, langsung aja kita pakai. Confirm. 3000 juga, besar juga. Pis enggak nyaman, langsung naik ke level 12. Langsung level 12. Juru fire pira tuh bintang 12, mantep banget. Dan maxnya itu di level 230 ya. Keren-keren. Untuk emolin kayaknya sebenarnya aku bisa, cuman aku kayak ada mars gitu ya. Tuh, ke bintang ke 11 kan. Coba kita coba aja ya. 1, 2. Ya juru, jangan main pencet-pencet aja. Tuh, SSR udah kekunci semua kan. SSR, SSR. SSR. Ini buka dulu. Oke, buka. Oke, buka lagi. Ini ada lebih nggak? Oh, nggak ada. Otomatis ini. Padahal ini suka aku nggak main, tapi ya udahlah, kita coba pakai aja. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan ada 6. Langsung aja kita naikkan dan langsung ke bintang 11. Boy, setiawannya itu berapa bintang 11 Inosuke. Walaupun sebenarnya gak kumain dia nih ya. Tuh, levelnya aja tuh warna hijau kan. Kalau level hijau dari training bisa ngeliat sendiri ya. Tuh, ini kalau pakai training langsung otomatis naik gitu. Kira-kira coba water code ada itu enggak? Bilang gak ada sama sekali sih. Bahkan ke Gio aja udah 170. Oke, jadi ini timku. Gila, Inosuke. Malah Inosuke yang naik duluan ke bintang 11. Padahal aku ngarapnya sih jadi sleep sih. Cuma gak dapet-dapet sih. Cukup rada ngeserin. Dan sabit itu baru dapat Shinobi Academy version. Ini perlu 2. Gak ada. Gak mungkin dong aku tolokin Sakonji ngambil 1. Kayak sayang aja gitu gak sih. Terus apa ya, kayak gitu aja sih. Itu ya gitu sih cara tercepat biar kalian nyari bahan di exchange. Jadi makanya kalian cukup sering-sering aja ke shop. Di sini aku cukup ngide konten ini gara-gara nge-review akunnya sepuh, yaitu Bella yang tadi pagi itu ya. Kalau bisa kalian lihat, soalnya aku lihat dia LTD purchase-nya itu benar-benar dibeli semua, akhirnya aku cukup tertarik gitu kan. Kenapa aku juga nggak nyoba beliin semua gitu kan, kan lumayan untuk membeli karakter-karakterku. Juga bisa kalian kalau bisa beli di Onios kalau kalian mau. Ini kok sinyal rada jelek ya, walaupun radanya harganya rada mahalan sih, 1000, sedangkan di situ itu cuma 700 saja. Ya kalian coba cicil aja deh. Nanti pandai itu kan game-game kalian, pandai game-game kalian nih, game ini. Terus juga akun-akun kalian pasti pandai-pandai kalian ngaturnya seperti apa gitu kan. Jadi gitu aja. Cara mudah atau cara cepat untuk nge-build karakter kalian. Oke sih Bu. Mungkin cukup sekian videoku kali ini. Good luck buat kalian semua sepuh untuk gacanya di game apapun pastinya ya. Oke, good luck. Sampai jumpa di next video.